Assalamualaikum semua, kita kembali lagi untuk Buletin Gadget pada minggu ni. Jadi, ini adalah rangkuman buletin pada minggu ni. LG tutup perniagaan telefon pintar secara global. Jadi macam korang tahu, beberapa hari lepas kita tahu kan yang ada banyak news mengeluarkan bahawa LG akan tutup diorang punya mobile branch, nak fokus kepada diorang punya other branch. Contohnya macam diorang punya LG TV. Lepas tu macam-macam lagi yang diorang buat kan. Bagi pengguna yang setia dengan telefon LG lagi, korang jangan bimbang sebab kebanyakan telefon ni masih akan mendapat update lagi. Sebagai tambahan, LG juga akan terus memanfaatkan kepakaran mereka dalam bidang elektronik dan mengembangkan teknologi yang berkaitan mudah alih dan rangkaian 6G. LG dijangka akan menutup mobile branch diorang pada 31 Jun tahun 2021 ni. Mark Zuckerberg dilaporkan turut menggunakan aplikasi Signal. Baru-baru ini, isu penjualan 553 juta data pengguna Facebook kembali hangat diperkatakan apabila data peribadi platform media sosial paling popular itu dibocorkan secara dalam talian dan boleh diakses secara percuma. Antara maklumat yang didedahkan melalui kebocoran data tersebut termasuk nombor telefon, nama, lokasi, tarikh lahir, alamat email dan sebagainya. Ironinya, Mark Zuckerberg yang merupakan pengasas Facebook turut tidak terkecuali dari kebocoran data ini dan sekaligus mendedahkan nombor telefonnya. Apa yang menarik perhatian, melalui nombor telefon ini juga, ia turut mendedahkan Mark Zuckerberg turut menggunakan aplikasi Signal. Seperti yang kita tahu, aplikasi Signal ini merupakan antara pesaing terbesar kepada WhatsApp. Walaupun begitu, ini tak bermakna Mark Zuckerberg menggunakan Signal untuk kegunaan harian. Boleh jadi Mark hanya menggunakan ini untuk melihat bagaimana aplikasi pesaing berfungsi dan seterusnya menambah baik aplikasi yang dimiliki olehnya. Ini adalah Switch terbesar di dunia. Adakah korang rasa Nintendo Switch yang 6.2 inci ni tak cukup besar? Korang bayangkan seorang engineer dari Amerika nama Michael Park, dia buat sebuah Switch yang sama besar dengan meja makan. Jadi segi spesifikasi apa yang dia buat, dia menggunakan skrin 4K dan semua button yang Nintendo Switch ni ada boleh digunakan. Macam mana dia buat adalah dia gunakan Joy-Con yang ada kecil je dekat dalam Switch besar dia buat tu, dan dia sambungkanlah wire-wire dengan Joy-Con tu untuk buat dia berfungsi dengan betul. Dan untuk ukuran Switch Legacy ni, dia mempunyai ukuran 30 inci x 70 inci dan mempunyai berat 29.48 kg. Jadi apa pandangan korang tentang Nintendo Switch yang Legacy ni? Anggota PDRM akan dilengkapi dengan kemudahan kamera badan seawal September ini. Anggota polis Diraja Malaysia, PDRM, dijangka akan dilengkapi dengan kemudahan kamera badan seawal September 2021 sebagai langkah untuk meningkatkan perkhidmatan dan integriti PDRM. Ketua Polis Negara Abdul Hamid Badur berkata, PDRM dengan kerjasama Kementerian Dalam Negeri dalam fasa akhir perbincangan bagi mendapatkan lebih 2,100 unit kamera badan untuk dibekalkan seluruh negara. Sementara itu, setiap balai polis daerah akan dibekalkan 12 unit kamera badan yang berharga RM13,800 setiap unit. Peralatan ini akan digunakan oleh anggota PDRM ketika menjalankan rondaan atau operasi khas. Juga, ia akan dipakai bersama vest kalis peluru. Mi 11 Ultra rasmi di Malaysia dijual pada tanda harga RM4,299. Jadi macam korang tahu, beberapa minggu lepas Mi 11 Ultra diumumkan untuk pasaran global. Dan beberapa hari lepas juga Mi 11 Ultra dilancarkan untuk pasaran Malaysia. Untuk spesifikasi pasaran Malaysia, ia datang dengan 12GB RAM LPDDR5 dan 296GB storan berasaskan UFS 3.1. Apa yang best pasal Mi 11 Ultra ni adalah dia punya kamera, sebab dia punya kamera yang agak padu, tiga tetapan kamera, dan dekat belakang bahagian kamera juga di tepi dia tu ada skrin kecil AMOLED yang digunakan sebagai secondary skin lah untuk korang ambil selfie ataupun korang boleh tengok notification dekat belakang tu. Dan fun fact untuk korang semua, skrin AMOLED yang digunakan pada belakang Mi 11 Ultra ni adalah skrin yang sama yang digunakan pada Mi Band 5. Jadi apa pandangan korang tentang Mi 11 Ultra ni? Adakah ia berbaloi dengan harga RM4,000 lebih ni? Ataupun korang rasa baik beli Poco sahaja sebab Poco kan murah kan? Jadi bagilah pandangan korang dekat comment section tu, aku pun nak tahu juga kan. Rasmi, Celcom dan Digi sahkan dalam fasa akhir rundingan untuk bergabung. Axiata Group Berhad dan Telenor Asia hari ini mengesahkan dalam fasa akhir rundingan untuk menggabungkan syarikat telekomunikasi Celcom dan Digi. Dengan gabungan kedua-duanya, ia akan membentuk sebuah syarikat yang dinamakan sebagai Celcom Digi Berhad.
Kedua-dua pihak juga telah bersetuju untuk mencalonkan Datuk Izzaddin Idris sebagai pengerusi dan Idham Namawi sebagai CEO. Sebagai sebahagian daripada transaksi, setiap pihak akan menerima pegangan saham dengan anggaran 33.1%. Perjanjian untuk gabungan ini dijangka akan dimutamatkan pada suku kedua 2021. Dengan gabungan ini kelak, ia akan membentuk sebuah telco terbesar di Malaysia. Jadi itu saja rangkuman buletin pada minggu ini. Sebelum kita tutup video ni, aku nak berterima kasih banyak-banyak kepada Akak Lin kita atau Akak Amalina yang menulis banyak-banyak artikel di Wiser yang menarik tu. Ini adalah video terakhir bersama dia. So, masihlah Akak Amalina. Cakap sikit. Cakaplah apa-apa. Mainlah sini. Dia malu-malu pula kan. Tak apalah, tapi masihlah kan buat artikel bebas kan yang korang baca-baca selalu tu. Ini semualah Akak Amalina ni yang tulis. So, that's all lah dari aku. Assalamualaikum. Bye.